Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan yukramu biha ahlul jannah, tahiyyatan tudkhilul quluba sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, beribu-ribu rahmat sehingga kita masih diberikan kesehatan dan semoga kita bisa disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Salawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, buah hatinya Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah dan intannya Kota Madinah, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini ana ingin menyampaikan sebuah materi tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghidadun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaga-penjaganya yang kasar dan keras, dan dia tidak durhaka kepada Allah dan dia selalu mentaati perintah-perintah yang diperintahkannya. Hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Ayat ini juga menjadi pengingat bagi setiap muslim yang beriman, sebab ukuran kesuksesan dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah majelis ilmu pernah berkata bahwa makna peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkanlah maksiat, serta serulah mereka untuk senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamratin bisyiki walau nara itaqi. Takutlah kamu terhadap api neraka walaupun hanya bisa bersedekah dengan sebutir kurma. Sementara itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa salah satu makna peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah adibhum wa alimhum. Didiklah mereka dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga berkata bahwa upaya untuk menjaga keluarga dari api neraka dapat dilakukan dengan berbagai hal berikut. Yang pertama yaitu mengajarkan kepada keluarga kita akidah yang lurus. Akidah merupakan salah satu kunci keselamatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Para nabi dan rasul telah menyeru anaknya kepada akidah yang lurus dengan menanamkan pemahaman-pemahaman akidah sejak dini. Banyak faedah yang akan dirasakan anak ketika memiliki akidah yang sahihah. Ia akan senantiasa tawadu dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menyandarkan kesuksesan, kebahagiaan hidup hanya dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad antaina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah kamu kepada Allah karena sesungguhnya kamu bersyukur hanya untuk dirimu sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah keluarga dari api neraka adalah membimbing keluarga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Syekh Naqib Al-Attas, seorang cendekiawan muslim, pernah berkata bahwa sebab utama hancurnya Islam saat ini adalah karena problem ilmu dan ketiadaan adab, the loss of adab.
Oleh karena itu, menurut beliau, solusi paling mendasar dari permasalahan umat Islam saat ini adalah pendidikan dengan berbasis adab, atau beliau sebut dengan istilah ta'dib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahlan walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Adab atau akhlak yang di sini bukan sekedar sopan santun atau tata krama terhadap manusia, melainkan adab yang mencakup adab kepada Allah, Rasulnya, dan sesama manusia. Karena hakikatnya, makna adab dalam bahasa Islam adalah memberikan kepada hak-haknya. Seorang ayah berhak untuk dihormati, seorang ibu berhak untuk dipatuhi peraturannya, seorang anak berhak untuk disayangi. Yang ketiga, yang terakhir tentunya, upaya menjaga diri dan keluarga untuk jauh dari api neraka adalah mengajak keluarga selalu taat kepada Allah. Pernah dikatakan, kata itu Ibnu Abbas, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkanlah maksiat kepadanya. Dan kata Muqatil, engkau memerintahkan kepada mereka untuk mentaati Allah dan engkau juga memerintahkan mereka untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Dan ada hak dalam Al-Quran dikatakan, pada hari ketika manusia, wajah manusia dibolak-balikan di dalam api neraka, mereka berkata, wahai kiranya kami dulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulnya. Menyesal mereka ketika sudah berada di dalam neraka, menyesal mereka tidak pernah taat kepada Allah ketika di dunia. Ketaatan pertama seorang muslim yang paling utama adalah tauhid dan sholat. Nabi menjelaskan dalam sabdanya tentang sholat ini, suruhlah anakmu untuk sholat ketika sudah mencapai umur 7 tahun. Dan pukullah olehmu ketika mereka tidak melaksanakan sholat sedangkan usianya sudah sampai 10 tahun. Dan pisahkanlah olehmu tempat tidurnya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keibadahan dan ketakwaan kita kepada Allah untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.